Siapa ini ayah bucil? Mirip nenek-nenek. Kita samperin aja. Ya udah, ayo kita samperin. Buruan. Dia menghilang kemana? Ikut gak jalan-jalan? Kemana? Ngeliat binatang ya. Binatang kan apa? Anak-anak kita ya. Anak-anak yang mana ya? Kura-kura. Baca Totoro. Ayo buruan naik. Iya. Hei, kalian mau kemana? Gak ngajak-ngajak aku. Mau ke kandang kura-kura ya, bocil? Eh, aku ikut satu lah. Ganggu aja kamu ya bocil, ini aku mau pacaran nih. Eh, enggak apa-apa lah, ajak aku satu lah. Aku kesepian nih di rumah, enggak ada teman. Di sini mau kamu? Eh, mana muat lihat badanku besar gini ditaruh di depan, enggak bisa. Ayolah, bodo amat ayah bocil ini. Ya, aku ditinggal lagi deh. Sendiri lagi aku di rumah. Ya aku duduk di sini dulu ya. Ya udah aku mau ngasih makan dulu ya. Oke ayah. Ini makanan kesukaan kura-kura nih. Tapi layu makanannya. Tapi nggak apa-apa deh aku kasih aja. Kura-kura makan nih. Kamu pasti lapar. Yang itu tuh kura-kuranya nggak bosan apa makan kangkung? Lu dari kamu. Ya terus makan apa ya? Masa dikasih makan McD? Gimana sih ayang, ayang? Kan banyak sayuran lain ayang teh. Kan bukan kangkung doang sayuran teh ya. Ya udah kamu cari makan yang lain aja sana. Meanwhile. Masa sih gak ada makanan? Ini ada wortel. Ini ada tomat. Ini gimana sih si Prus nih? Dapat nggak makanannya? Ini ada makanannya. Eh, mana bisa kura-kura makan segitu besar? Potong dulu lah. Oh iya, aku lupa. Tapi tomatnya bisa dipotong pakai tangan ya? Gak bisa lah ayang, ayang kura-kura kan kecil. Jadi aku potong dulu. Masa sih kura-kura cuma dikasih makan sayur? Kita taruh dulu. Kura-kura teh bisa makan tomat apa enggak? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yaudah lah, aku potong aja deh. Garing. Yang ini yang kasih wortelnya yang aku udah potongin yang mana? Nah gini dong, bikinin. Bukan aku aja yang ngurus anak-anak, ini kan anakmu juga. Mana punya aku anak-anak kura-kura. Anakku kan cikempul, Lex. Heh, ya. Nih, Totoro makan. Enggak. Oh iya ya, dia beneran mau makan yang lain loh. Kan udah dibilang, bosan pasti dia kangkung terus, Yang. Nih, harus disuapin kura-kura itu, Yang. Bercanda. Tuh. Ya. Yang, kita kasih makan anak-anak yang lain yuk. Kan kita punya burung merak sekarang. Makanannya apa? Sini deh, kamu ikut aku. Makanannya itu
ya. Itu makan kesukaannya Merah. Oh gitu ya. Ayo kita sekarang kasih makan Rusa. Ayo. A few moments later. Hati-hati ya, jangan ribut nanti dia lompat. Emangnya bisa gitu ya? Soalnya dia lagi pubertas kayaknya. Boong, yang bener. Makin barbar sekarang ya, makanya pelan-pelan. Meanwhile, ya udah kalau aku nggak diajak, aku mending main drone aja. Enaknya mantau apa ya di sini? Ah, mending keliling aja lah lihat pemandangan. Hah? Ini ada apaan nih di tengah-tengah sawahnya? Kenapa ada orang di tengah-tengah sawah? Ngapain dia itu ya? Hah? Ngapain itu dia di tengah sawah? Coba kita ikutin aja. Lah. Kayaknya ini udah gawat nih. Mending aku telepon Bos Demon aja lah. Hei, maling pangsit. Nih, aku telepon Bos Demon dulu. A few moments later. Ya, sini aku kasih kenyataan. Bentar yang, ada telepon yang. Hah, ayah bocil. Halo, Tuan. Ayo, kenapa ayah bocil? Kamu di mana ini? Aku lagi di kandang kura-kura. Ini tadi aku main drone, terus lihat ada yang aneh, Bos. Hah? Kamu main drone? Kamu jangan sembarangan main drone, kok ya bocil, nanti rusak. Makanya ajak aku tadi keluar. Astaga ya bocil, turunin sekarang, turunin. Gak mau pokoknya aku, siapa suruh ngajak aku itu tadi, ya udah main drone. Astaga ya bocil, jangan droneku juga. Kemarin kan kamu juga udah rusakin droneku. Ya makanya besok-besok kalau keluar aja aku. Bukan aku petugunin, aku lagi main drone ini. Ya turunin sekarang ya bocil. Gak mau pokoknya. Main drone nih, ada temanku. Yang kemana ya? Bentar yang, ini aku lagi nyari ayah bocil. Droneku dimainin sama dia, rusak lagi. Astaga ya bocil. A few moments later. Wah, ngapain dia tuh? Buset. Jangan terus dia. Ha! Garing. Turunin drone ayah bocil sekarang juga. Enggak mau, aku lagi ngeliat tukang aneh ini. Siapa suruh tadi enggak ngajak aku keluar? Mana sini? Siap, punya. Astaga. Itu orang aneh itu aku bilang tadi. Hah? Siapa ini ayah bocil? Mirip nenek-nenek. Apa ini neneknya Upin Ipin? Jangan-jangan. Opa! Hah? Wih, dia jalannya aneh sekali. Dia kayak, hah? Kalau dia dibilang nyari sayur, dia enggak ada pegang sayur. Iya. Kalau itu dibilang dia nyari jagung, enggak ada pohon jagung di sana. Loh, terus dia ngapain? Coba deketin aja supaya lebih jelas gambarnya. Kita samperin aja. Ya udah, ayo kita samperin. Betulan opainya ya bocil. Iya, mirip banget kayak opa itu. Mana opa itu? Kayaknya dia masuk ke dalam lagi, Bos. Buruan. Sebentar. Hah? Dia menghilang kemana? Tadi bukannya di daerah sana dia kelihatannya. Coba kita masuk lagi aja. Ayo. Wah, kayaknya kita kehilangan jejaknya ini. Terakhir aku lihat tuh di sini. Hah? Ngapain sampai ke sawah-sawah? Kita tuh lagi nyari nenek-nenek, sayangku. Kamu lihat opa enggak tadi? Opa? Iya, opa yang neneknya Upin Ipin. Udah gitu, mukanya serem, banyak darahnya lagi. Maksudmu ibu ini? Ini mah ibu Siti yang punya warung sebelah. Astaga, ayah bocil. Aku nyusul kamu kesini buat lihat ibu Siti. Ayah bocil.